Selamat pagi. Nama saya Nadia Rachel dari SKD B6 dan saya akan melakukan pemeriksaan fizik payudara. Terlebih dahulu, kita harus mencuci tangan. Maka kita harus memperkenalkan diri kepada pasien. Kemudian kita harus mengkonfirmasi data pasien dan menjelaskan bahwa kita akan melakukan pemeriksaan payudara. Kami harus memberi tahu pasien bahwa tidak nyaman dan bertanya apakah ia boleh melanjutkan. Beri dia privasi untuk menanggalkan pakaian dan mengenakan gaun medis, sementara kami memanggil chaperon. Selanjutnya, panjangkan payudara pasien. Kami sekarang akan menjalani pemeriksaan. Kami akan memeriksa adanya asimetri, pembengkakan massa, perubahan kulit dan perubahan puting. Kami akan menyuruh pasien untuk meletakkan tangannya di pinggulnya terlebih dahulu. Kemudian, tangan di belakang kepala. Dan terakhir, bersandar ke depan. Selanjutnya, kita akan meminta pasien untuk berbaring dan meletakkan tangan kanannya di belakangnya sehingga kita dapat meraba payudara. Kita perlu memeriksa keempat kuadran jaringan payudara menggunakan teknik palpasi simetris. Palpasi jaringan payudara pada dinding dada menggunakan jari-jari kita. Catat massa atau bidang kelembutan. Selepas itu, kami mesti raba ekor aksila. Kami kemudian akan meraba puting susu untuk memeriksa apakah ada cairan yang keluar. Ulangi hal yang sama untuk payudara kiri. Jika massa terdeteksi, pastikan untuk menyelesaikan pemeriksaan payudara sebelum pemeriksa massa. Palpasi massa dan periksa lokasi, ukuran dan konsistensi. Selanjutnya, kita perlu memeriksa kelenjar getah bening aksila. Kami mulai dengan lengan kanan. Kami memeriksa konsistensi ukuran dan fiksasi. Kami akan melakukan hal yang sama untuk lengan kiri. Seterusnya, kita akan memeriksa kelenjar getah bening regional, infraclavicular, supraclavicular, dan cervix. Setelah pemeriksaan sudah habis, berterima kasih kepada pasien, tinggalkan dia untuk berpakaian dan mencuci tangan. Sekian dari saya, terima kasih.